Su-57 merupakan pesawat tempur milik Rusia yang memasuki layanan mulai Desember tahun 2020. Diketahui bahwa hanya 5 pesawat tempur Su-57 generasi berikutnya yang saat ini masih beroperasi di Angkatan Udara Rusia dari total pesanan 76 pesawat tempur yang dipesan pada musim panas 2019. Su-57 merupakan pesawat tempur Rusia pertama yang beroperasi yang tidak didasarkan pada desain era Soviet. Pesawat tempur Su-57 ini diharapkan dapat diproduksi dalam jumlah ratusan dengan produksi dipercepat setelah rencana persenjataan negara saat ini berakhir pada 2027. Jumlah produksi dari tahun 2025 sampai tahun 2027 dijadwalkan sekitar 14 pesawat tempur per tahun. Sejumlah program ambisius untuk memodernisasi pesawat tempur Su-57 diharapkan secara drastis meningkatkan kinerja dibandingkan varian produksi awal dan berpotensi memungkinkannya untuk bersaing di tingkat generasi ke-6. Hal itu dilakukan untuk melawan jet barat masa depan yang sedang dikembangkan di bawah program seperti FX. Sementara Su-57 yang diproduksi setelah tahun 2025 akan menjadi varian Su-57M yang ditingkatkan. Masih belum pasti fitur baru mana yang sedang dikembangkan yang akan membedakannya dari model sebelumnya. Namun dikutip Military Watch Magazine, berikut 5 fitur mendatang yang paling dinanti untuk pesawat tempur Su-57 Rusia. Saturn 30 Su-57 dilaporkan akan menerima mesin generasi berikutnya yaitu Saturn 30 pada akhir tahun 2022 yang berarti bahwa jumlah yang menggunakan mesin AL-41 yang lebih tua yang menggerakkan model saat ini bisa kurang dari setengah lusin. Penundaan dalam memasukkan Su-57 ke dalam produksi massal sebagian merupakan upaya untuk meminimalkan jumlah yang ditugaskan dengan mesin AL-41 yang lebih tua. Dengan Saturn 30 diharapkan memberikan pesawat tempur dengan lebih banyak daya dorong daripada pesawat tempur lain di dunia. Melaporkan bahwa itu akan dengan nyaman melampaui kekuatan mesin F-119 yang menggerakkan F-22 Raptor Amerika. Mesin baru Saturn 30 ini dilaporkan tidak hanya akan lebih bertenaga daripada AL-41, yang telah menjadi yang terdepan di antara desain generasi pra-kelima. Tetapi juga akan jauh lebih mudah dirawat dan lebih hemat bahan bakar dengan menyediakan tingkat ketiaan dan tingkat daya tahan yang lebih tinggi. Hal ini juga dilaporkan akan memungkinkan Su-57 untuk terbang secara supersonik pada kecepatan Mach 1,6 tanpa menggunakan afterburner dan bahkan mungkin di atas Mach 2. Sementara sumber resmi Rusia telah mengklaim bahwa Saturn 30 akan menjadi mesin tempur paling kuat di dunia. Rudal balistik hipersonik turunan KH-47, pada tahun 2019 diumumkan bahwa turunan miniatur dari rudal balistik hipersonik KH-47 sedang dalam pengembangan untuk melengkapi pesawat tempur Su-57. Ini diikuti oleh laporan pada tahun 2020 bahwa rudal tersebut telah mencapai tahap prototipe, dan kemudian pada awal tahun 2021 bahwa produksi pertama Su-57 akan ditugaskan untuk menguji senjata hipersonik yang dianggap sebagai turunan KH-47M2. KH-47M2 mulai beroperasi pada akhir 2017,
dan melengkapi platform serangan MiG-31 ke Foxhound. Rudal balistik hipersonik KH-47MM memberikan jangkauan serangan 2000 km, presisi tinggi terhadap kapal dan target darat, kemampuan manuver tinggi, dan kecepatan Mach 10. Turunan Su-57 dari rudal ini diharapkan memiliki jangkauan yang lebih pendek, meskipun masih belum pasti apakah akan diakomodasi di Teluk Senjata Internasional untuk mempertahankan siluman atau apakah akan dibawa secara eksternal. Dengan Su-57 memiliki daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada MiG-31, serta kemampuan siluman, fitur-fitur ini dapat mengimbangi jangkauan rudal yang lebih terbatas. Rudal semacam itu akan menjadikan Su-57 sebagai pemimpin dunia di antara pesawat tempur generasi kelima dalam hal kemampuan serangan, dan juga dapat memberikan kemampuan serangan nuklir. Tiga, kopilot kecerdasan buatan, perintah drone, dan mode drone sementara pesawat tempur pertama Rusia dengan bantuan kecerdasan buatan canggih adalah MiG-35, yang mulai bertugas pada tahun 2019, sedangkan Su-57 diharapkan dapat mengintegrasikan bentuk asisten kecerdasan buatan paling canggih yang tersedia mengikuti tren di antara pesawat tempur generasi ke-6. Ini bisa lebih dari sekadar memberikan petunjuk dan saran untuk sepenuhnya mengganti petugas sistem persenjataan yang biasanya ditempatkan di kursi kedua pesawat tempur berkursi ganda, menyerang target darat sementara pilot menangani penerbangan dan pertempuran udara ke udara atau sebaliknya. Meskipun pengembangan AI Rusia jauh di belakang China dan Amerika Serikat, yang merupakan pemimpin dunia saat ini, kerjasama dengan China dapat memfasilitasi pengembangan yang lebih cepat. Dengan varian kursi kembar Su-57 yang dilaporkan sedang dalam pengembangan, menemani pesawat tak berawak, AI dapat mendukung pengontrol drone di kursi kedua dan memastikan distribusi data penargetan yang optimal baik kepada petugas maupun UAV yang menyertainya. Su-57 sendiri diharapkan dapat menerbangkan misi tak berawak di masa depan, yang akan memiliki manfaat signifikan untuk kinerja penerbangannya yang memungkinkannya untuk bermanuver di luar batas yang dapat ditanggung oleh pilot manusia. Rudal udara ke udara R-37M dan K-77M R-77 yang dipandu radar aktif dan R-27 yang dipandu radar semi-aktif yang lebih tua saat ini diandalkan oleh semua pesawat tempur Rusia untuk pertempuran udara ke udara. R-77 memiliki jangkauan 110 km telah memulai debutnya pada tahun 2015 ketika diluncurkan. Rudal itu baru memasuki layanan tahun itu meskipun awalnya dijadwalkan untuk masuk ke layanan pada 1990-an. Meskipun tangguh, R-77 dianggap jauh kurang kuat dibandingkan dengan pesaingnya di Amerika dan China, AIM-120D, dan PL-15, kini dikabarkan Rusia telah mengembangkan K-77M untuk menjembatani kesenjangan kinerja. Rudal baru K-77M ini diperkirakan memiliki jangkauan serangan 200 km.
5. Pertahanan laser dan senjata energi. Badan pesawat Su-57 mengintegrasikan beberapa lubang detektor peluncuran rudal yang memberikan peringatan potensi serangan rudal musuh. Fitur yang sepenuhnya unik yang melengkapi ini adalah penggunaan menara laser yang bisa membutakan rudal yang masuk. Fitur ini mungkin beroperasi penuh pada Su-57 saat ini, tetapi diharapkan akan lebih disempurnakan di masa depan karena pesawat bergerak melampaui kemampuan operasi awal yang terbatas. Turret dipasang di bagian punggung di belakang dan di bagian perut di bawah kokpit pesawat tempur, dan dianggap sangat efektif melawan peluru kendali inframerah seperti AIM-9X yang diluncurkan oleh pesawat tempur Amerika atau sistem rudal permukaan ke udara 9K32 STRELA-2, dengan peluru kendali inframerah menjadi persenjataan utama untuk pertempuran udara jarak jauh. Pengembangan sistem ini mencerminkan penekanan umum penerbangan Rusia pada pentingnya kemampuan jarak pendek karena kemungkinan bahwa tindakan balasan terhadap rudal jarak jauh dalam perang besar akan berhasil. Di luar pertahanan laser, Su-57 juga diatur untuk mengintegrasikan senjata energi terarah dan mungkin juga laser yang telah dikonfirmasi sedang dalam pengembangan untuknya dan untuk MiG-35 yang lebih ringan. Ini berpotensi menggantikan meriam utamanya, dan memberikan cara yang lebih tepat untuk menyerang target yang bergerak cepat seperti rudal dan pesawat musuh selama penerbangan. Senjata energi terarah saat ini sedang dikembangkan oleh kekuatan industri militer saingan dengan program AS dan China dilaporkan berada pada tahap lanjutan tertentu. Meskipun sistem seperti itu hanya diharapkan menjadi efektif dalam bentuk mini yang cocok untuk rencana pesawat tempur mendekati tahun 2030.